Sebagian besar wilayah di Indonesia sedang mengalami El Nino. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran di sekitar hutan untuk menghindari kebakaran hutan serta mencegah kekeringan. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia atau singkatnya memicu terjadinya kondisi kekeringan. Forecaster Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo Adelina menjelaskan, El Nino akan berdampak secara signifikan terhadap wilayah Gorontalo bagian utara yang meliputi Kuandang, Anggrek, serta Atinggola. Jadi El Nino ini membawa pengaruh ditambah dengan kondisi kemarau, itu akan menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah di Gorontalo. Dan itu sebenarnya merata juga di wilayah Indonesia. Di wilayah Gorontalo Utara, seperti wilayah Anggrek, Kuandang, kemudian ada Atinggola, dan sebagainya, pokoknya di sekitar pesisir itu, Mbak, itu mengalami musim monsunal atau musim kering, gitu, kemarau sekarang. Sehingganya masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran di sekitaran hutan agar menghindari terjadinya kebakaran hutan, serta mencegah terjadinya kekeringan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk selalu mengkonsumsi air minum guna menghindari dehidrasi. Hajar Aswad, Jujur Marpaung, TVRI, Gorontalo.